Beginilah aksi para mahasiswa di kota Tanjung Pinang. Mereka turun ke jalan membagikan selebaran kepada para pengendara agar Pemko Tanjung Pinang segera membubarkan badan usaha milik daerah. Dalam pernyataan sikapnya, pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Riau Kepri menyebutkan bahwa di internal BUMD Kota Tanjung Pinang, sistem pengelolaannya tidak profesional serta syarat dengan kepentingan politik. Banyaknya aturan yang telah dilanggar BUMD seperti misalnya telah menjadi agen dan distributor rokok khusus kawasan bebas untuk Kepulauan Riau. Padahal rokok khusus kawasan bebas hanya boleh diperdagangkan di wilayah khusus kawasan bebas Tanjung Pinang. BUMD ini kami menilai bahwa telah terlarut. Iya. Terus kami melaksanakan diskusi bahwa kami meminta wali kota Tanjung Pinang membubarkan wali kota, membubarkan BUMD. Selain itu, kasus pungli yang menjerat oknum BUMD belum lama ini, keberadaan BUMD juga hanya memboroskan anggaran menyusul Dinas Pasar Koperasi dan UKM juga sama-sama mengurus pasar. Usai menyampaikan pernyataan sikapnya, para mahasiswa PMI ini membubarkan diri. Dari Tanjung Pinang, Umala Nasution, MNC Media, memberitakan.